pasti kalau pastikan. Tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Harus saja misalnya gini, Mbak Hamid Pasuruan soleh, Mbak Mun soleh, Mbak Dula Barwani soleh, di sejarah orang rapati soleh, tamu ini ada, diterima semua pihak. Mana wibe kepenak, mesti ngono lah sejarah. Tapi nak sejarah orang soleh, keselah ketemulan. Walim bisa moco kitab takrib, mesti kumai moco ikhya. Ya kula ora kenal Mbah Hamid ngene misalnya ning Mbah kula. Santri-santrine sing saleh nyetan, Mbah Hamid wis ora tau karep iku salat tahajud nak duha ning kene, senengane maca Buddha. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati saleh kebesar, pamune wae. Wong beruang loro pejabat sapa ero? Wae top. Tapi marane tamune. Yang ngono ayo presiden, menteri, gubernur tamune. Artis ya kamu nih. Makanya kalau kepengen ya, so, sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa. Termasuk tadi nyifati nabi itu laulah kan apa? Ya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taram namdu fi sholati wala rukui. Anakku lo Hasan tasbihah terus anakku lo sing cilik jenenge Milan. Kalau kan ngapa lo sak nagumah, nagumah Imam Syafi'i. Padahal ini alif, ya alhamdulillah doa apa. Imam Syafi'i itu, memang sama Imam Syafi'i itu ahli fikih, kok sampai ini buat, dia itu ahli tasawuf, ahli hakikat. Itu naguman yang kalau akan ngapalau ini, Imam Syafi'i ini. Laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi anna kawwahudul ala'i wal kudusi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dhikru kafeinan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, Zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molek corong Jawa, illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafas, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Orang soleh meriwayatkan kesalian jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafas. Jadi saat, tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya ramel politik, sing kuasa orang-orang non Muslim, tolong fase, terus sholat dilarang, pengajian dilarang. Lo tenan, kalau ada ketua partai-partai politik, cara kan nyicup, kalau buron, biar-biar no guna. Enak kan iman, ragil, membodohin ini, bolak balik. Tapi kita harus hormat, biar-biar menjadikan Islam itu di Indonesia, gak dilarang-larang, gak dikuyo-kuyo, karena penguasanya adalah orang apa? Tapi bodoh imani teman-teman, bodohin ini, yuk. Bolak balik, gue swatain, raro, langsung. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditekir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sajada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud mata. Lainnya kata Nabi kadang-kadang nak sujud itu orang kamu muni subhana rabbiyal a'la dan apa saja dalam wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa afi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qatl. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriten barang. Kowe ku bali lho nak sujud berko. Nabi ku perso sujute napa? Rambut. Paham? Tapi kita sujud ya Allah, menek traweh sing ono sing 8 menit. Iku hakikat tak ngawur. Mbok gedhingi iku kiai mbok dukun apa-apa. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Kok nate wonten cerita teng daerah kula wong saleh alim dadi imam. Imam Jumatan. Bareng sujud lali. Wale wong ngenteni itu diarani mati ra mati. Akhire muridé ndutul kok. Mbah-mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam kok. Tapi gue kan gak ngarah sujud kan. Nah, ini orang itu gak sholat, itu juga gue makomnya sih. Orang khawas.
Ini sarah pulau tiang-tiang nak soleh ngimami yang nganggo makom sing adina tindak no makom. Langko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Kali solat itu selali masuk. Kamu tak ceritani solatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak solat. Kanjeng Nabi ru nak solat tu Aisyah turun yang arpe. Yo matang-matang ayu Aisyah. Mula-mula belak-belak matur. Nabi ku ra digon salat kok kowe ora ora. Nek kowe kan digon salat tapi ra tau salat. Nabi ki sing digon salat. Gon turune gon sare ku digon salat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat Bukhari iki to kan. Jare Aisyah. Oh Nabi nak adek suwe tak sembujuk sikil ku tak jlonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak adek iku. Mau minimal 200 ayat. Kulhu mau pirang ayat. 200. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adha minhu wa la marra bi ayati maghfiratin illa staghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbah wa la bi ayati tahmidin illa hamada wa la bi ayati takbirin illa kabbar. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih, setiap lewat ayat istighfar dia membaca dan salib sabbih isma rabbika la'ala subhanallah subhanaka ya Allah. Pas mau coba ayat intu azibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan ma'fuan. Berarti Aisyah ngerti ah paling suwe tak tojoro sikil. Barangku ape sujud lagi sikilku tak tarik tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rif naqab. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu bingung, itu Nabi pe salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawon, wajahe rubah kabeh. Karena ulam ya'rif Nabi itu ndak kenal kita kalau mau salat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu. Tapi setelah salat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu salat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya komat atau azan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arif Nabi sholat, arif Nabi sholat, masyur. Arif, ngeke istirahat atau siro Bilal, nak ingin kita bis. Ayo Bilal, aku nak istirahat, no, nganggu sholat. Jadi Nabi yang berseroh dunia sumpah. Aku istirahatnya itu. Mulai sebut, wakur roto aini, bis sholat, tenangi hatiku. Nah kok terus di umat, ayo main di duwe, ini umat kok. Ya umat sing kumat, ya sih, itu jawaban. Umat sing umat. Lah yo meskipun kira iso nglakoni tapi tak critakno nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh ben dicek sambung. Lah saiki Rasulullah iku sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat iku tarahum rukaran sujud. Saiki umat e sifate tarahum yatubunal mal wa yatubunal kadawaka yatubunal jah wa riyasa. Jadi sampeyan cara umpama Quran kok iso dikarang sifate ora tarahum rukaran sejata sifat umat yang ngalor itu golek duwe kuwi seneng disifatine gak seneng arep kula suwun ngaji surat sajdah iki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nulis sapi mergo syukuran surat napa tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku yo elek wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa mangan ra usah kula nu khatam kaya kampe disyukuri nganti saiki ora disyukuri pangerangan yo bener ra disyukuri. Jadi syukuri mereka khatam hitam, orang berkorban yang beleh. Tapi insya Allah kuat asli nih kuat. Kamu udah kuat untuk sama naji urunan lima ribu cukup. Boleh harus sapi kuru kamu. Atau sapi yang masih kesemper. Tapi kalau suwon, ya malah kalau suwon, ojo geman mengabdikan sejarah versi wong soleh. Masuk versi ya tiang-tiang soleh. Jadi sangking kalangan habaib, jadi kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang nopo. Soleh itu khas, cara senang Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kaya tadi, laula kaya zinata wujudi mato ba'aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal, kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arab. Dulu Arab itu gini-gini, setelah ada Nabi. Iku yo 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 sifatnya Nabi, tapi gue apa, gue ngomong-ngomong, gue sujud ya iso, ngomong dong di. Pertama ikhra turun ya wasjud. Itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudi. Ya, tapi sifat permanennya ya wasjud. Paham tuh maksudnya? Paham tenang tuh? Paham. Ya, alhamdulillah. Soalnya nanti nggak paham, ibu bapak paham. Kenyang no guru. Kenyang no guru gitu. Pokoknya yang eling surat fatah ya. Saya ngasih nama. Tarohum rukaan sujud.